in house di sini adalah the main house. Saya tinggal di belakang dan toko di depan. Basically ini adalah living room saya. Tapi toko-toko yang lain di Bali ada 6, di Singapura 1, di Jakarta ada 3, di Tokyo ada 2, dan ada representative di untuk khusus untuk Eropa. Saya mulai tahun 79 dengan 5 orang pekerja ya. Sekarang tahun 2008 kita tim kita, grup kita, making timnya itu udah 2000 orang. Latar belakang rancangan ya. Jadi kalau kita bilang rancangan, selalu sesuatu ada yang diinspirasikan. Apapun juga kita lihat sesuatu atau kepikir, bisa terinspirasikan oleh kain yang udah pernah ada atau lihat orang masuk pakai kain, iya ya kalau lihat dia pakai ini, mestinya begini, baiknya dia begini. Ideas come, ideas datang terus. Jadi kayak orang-orang pada tanya, oke koleksi terakhir apa? Ini koleksi sekarang yang dibuat koleksi apa? Gitu. Susah ya untuk kita bilang koleksi ya. Soalnya kayak koleksi itu, setiap helai kain itu adalah satu koleksi. Kenapa saya bilang gitu? Karena kita buatnya pakai tangan. Proses tangan itu berarti setiap step, setiap prosedur, dari pintal benangnya, spinning, dyeing, apa nyeluk semuanya, tenun, batik, itu semua dengan proses manual dan tangan. Berarti itu lama sekali, jadi satu helai kain itu bisa sampai 8 bulan, 6 bulan, 3 bulan. Mungkin kita lihat dalam dunia fashion atau clothing, di luar negeri atau kebanyakan di seluruh dunia, 99% tuh barang tuh udah dibuat oleh mesin. Atau ada sebagian yang massal. Nah ini menjadi masalah. Bila sesuatu yang terbuatnya dengan massal, itu mau-mau, bila ada pencelupan harus dicelup massal. Sekaligus banyak puluhan ribu. Kalau mamanya mau ditenun, mesti puluhan ribu meter. Semuanya puluhan ribu meter, semuanya mesti banyak. Begitu dia bikin order, karena dia motong kainnya aja untuk jahit baju, harus pakai mesin. Kainnya ditumpuk, pakai mesin motongnya itu yang bisa motongnya segini. Kalau kita nggak satu-satu. Jadi dengan ada kain yang, dengan ada produk yang bikinnya harus banyak, otomatis barang yang keluar di toko-toko itu, barang keluarnya. Semua keluar dan disebutnya one collection. Jadi beda sama kami. Bin House seperti banyak di Indonesia itu masih mengerjakan sesuatu dengan tangan. Sehingga kalau ada yang nanya, koleksi sekarang yang dibikin apa? Koleksi yang sekarang dibikin, ya the collection of now. Apa yang menjadi inspirasi dari apakah itu lagi tsunami, apa itu lagi kita lagi lihat ada meteor, atau ada sesuatu bunga yang di kebun yang saya lihat, itu menjadikan inspirasi. Setiap helai yang kami bikin di sini itu beda. Koleksinya itu bisa dilihat di dalam sehelai kain. Di sini ada 300 kain, 300-300-nya semua beda. Sumber dari inspirasinya beda, tekniknya kadang-kadang beda. Tekniknya juga banyak. Jadi dari batik yang warnanya biru, merah, dan kebanyakan batik kami itu kan asal-usulnya dari budaya dan tradisi yang kita punya. Jadi bisa dibilang dari Lasem, dari pesisiran, itu banyak mengandung merah, dari Sumatera, banyak dari Pekalongan yang warna pastel, floral gitu. Saya bisa bilang bahwa koleksinya adalah dari sumber inspirasinya. Kalau ditanya bagaimana kita bersaing dengan yang pabrikan, itu nggak ada saingan, there is no competition di dalam itu. Karena yang pabrik, yang dunia pembuatan tangan, tapi banyak juga teknik-teknik pembuatan kain yang mereka punya kelebihan, karena mereka pakai high tech, atau itu kainnya diciutin, atau di steam, atau pakai kimia, atau gimana. Nah, kalau kami di sini semuanya adalah very natural, sangat alamiah, sesuatu. Kalau kita bisa menciptakan sesuatu, itu karena kemahiran dan kecanggihan dari pikiran kita, ya, daya olah, sama teknik dan skill. Jadi itu dua dunia yang sangat berbeda. Soal apa yang kita bikin, kita akan bikin terus. Walaupun banyak juga yang mesan untuk nikah,
pesan untuk koleksi dan semua orang nyaris di sini udah punya koleksi. Tapi setiap kali kita keluar sesuatu yang baru, orang collect. Jadi Bean House itu udah menjadi collector's item. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga yang di luar negeri itu juga koleksi Bean House. Dan sekarang dengan ada email dan internet, orang bisa telepon, tinggal difoto, dikirim, dijelasin, sharing, lebih banyak kepada sharing. Karena kita semua, ya clientele, ya teman ya. Jadi, oh kemarin saya lihat ini, saya bikin ini, lihat dong nanti kalau udah kelar gitu. Jadi, ini adalah dunianya sendiri ya. Nah, rancangan yang paling digemarin, yang itu katanya andalan di sini, adalah yang klasik. Tapi yang klasik itu yang bikinnya lama. Dan warnanya khusus. Dan ini selalu yang ditunggu-tungguin orang. Dan mau ada yang mana aja, yang berapa aja, itu selalu ada aja yang ngantri. Barang klasik itu udah ada yang namanya waiting order. Itu udah ada yang waiting listnya. Karena mungkin karena ya itu, bikinnya lama dan gak ada yang mau bikin atau gak ada yang sanggup. Gak ada yang sanggup mentalnya kalau bikin barang begitu lama. Ini adalah yang klasik. Jadi gak bisa disamakan dengan yang dunia sekarang yang apa-apa harus bombastis ya. Jadi oh sekarang kita bikin ini, terus kita bikin satu tema atau bikin satu tulisan mengenai itu, terus semua dijujunya kepada situ. Jadi satu produk itu diberikan, dibuat satu produk terus diberikan satu platform dan satu bingkai dan satu ini yang besar-besaran sampai semua orang jadi tuninnya ke situ. Jadi semua orang maunya itu. Nah itu kalau saya rasa kalau massal ya, kalau sesuatu yang bisa dibikinnya banyak saya rasa bisa tuh. Contohnya ini adalah cashmere wool. Ini cashmere wool, batik di atas cashmere wool. Semua orang tahu batik itu di batiknya pakai wax, pakai lilin, bahasa Jawanya malang. Terus digodok panas sampai lilinnya copot. Nah sekarang kita telah membuat di atas wool, padahal wool itu nggak bisa kena panas. Nah ini adalah satu terobosan yang udah 5-6 tahun kita coba terus gagal. Sekarang udah keluar. Ini adalah batik on cashmere wool.